Tengok mereka tuntut macam mana kan. Itulah duit orang Kedah pergi kat tukang judi. Saya tak mahu benda tu berlaku. Saya tak boleh ulah banyak. Kalau nak ikut saya nak ulah panjang. Saya nak bersyarah bab ayat-ayat larangan judi tu. Kalau ikut saya lah hari ni kan. Siapa-siapa yang terbabit tu jawab dengan Tuhan dulu. Dia ingat nak lepas di dunia ni. Dunia tak lepas, akhirat tak lepas. Saya lepas lah sebab saya telah buat dalam bidang kuasa saya. Saya telah laksanakan perintah Tuhan ke atas saya. Dan tiap-tiap orang, tiap-tiap kita manusia dihantar ke dunia ada tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai khalifah ni kan. Peranan antara ni, tanggungjawab dia macam ni, macam ni. Tiap-tiap saat, tiap-tiap detik dalam kehidupan ni kena cari jalan macam mana aku nak laksanakan tanggungjawab aku yang Allah perintah atas fungsi dan kedudukan masing-masing. Saya buatlah hak sayanya. Itulah. Ya, amat-amat sedih lah. Memang sedih. Ada lagi ruang lah dalam negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi. Bila dilaksanakan satu tuntutan yang paling besar dalam Islam, boleh dipangkah macam itu saja. Itulah menyedihkan. Itu hal sangkut dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan pada saya, kepada esko-esko, pada kerajaan. Siapa yang diberi kuasa memerintah di bumi ini, dia tanggungjawab dia mengajak orang mendirikan solat, menunaikan zakat, amal makruf, nahi mungkar. Itu semua tuntutan Tuhan kepada kita. Saya buatlah perintah tu kepada saya. Saya dah laksanakan. Esko-esko dah buat pendirian tu. Selari dengan perintah Tuhan. Mana ada hak besar pada Tuhan di dunia ni? Kalau nak luang pada perintah Tuhan, hampir hidup dunia lain. Pindah hidup dunia lain. Ada dunia lain? Tak ada. Semua Tuhan buat. Jadi nak lawan pasal apa? Hak kita buat tu elok dah. Okay, kita dah buat yang terbaik lah. Wartawan-wartawan pun telah menyiarkan perkara-perkara itu. Semua tu bawa kebaikan. Ada pahala masing-masing. Melawannya pun ada dosa masing-masing. Jangan ingat pahala orang je. Dosa apa ada? Tapi dari segi tanggungjawab Islam saya, saya begitu kecewa. Tak ada peduli siapa-siapa. Dia bila ada orang nak mengharam, nak mengurangkan arak, mengurangkan judi, menteri besar Kedah ke, menteri besar mana pun, wajib kita kena sokong. Kerana kita orang mukmin. Orang mukmin ini dia suka apa yang Allah suka, maka dia marah apa yang Allah marah. Faham? Allah benci kepada arak dan judi. Kerana ni min amali syaitan, amalan syaitan. Nah, maka bila ada orang membela judi dan arak, itu adalah pembela-pembela amalan syaitan. Jadi kita tidak akan bersama dengan mereka.